pasti. Siap. Mulai. Tidak. Bapak. Siap. Akan ku ceritakan semua kisah seorang pahlawan bernama Jenderal Sisodo Parman. Jenderal kelahiran Monosmo ini merupakan salah satu dari 6 jenderal yang dibunuh dalam peristiwa G30SPKI. Dia telah diberikan sebelumnya, namun jaringan intelijen S. Warman gagal mengendus rencana penculikannya. Kisah hidup S. Warman berakhir di tangan Komunis Indonesia. Pada waktu itu, sekitar pukul 4 pagi, terdengar suara sejumlah orang di samping rumah. S. Warman melihat puluhan pria dengan mengenakan seragam cakrawirawa. Mereka menyampaikan bahwa Presiden mengharap kedatangannya saat itu juga. Ternyata ini merupakan rencana kudeta militer pada saat itu. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi gerakan 30 September. Kelam. Selesai. Formasi. Formasi. Siap. Mulai. Tanpa menunjukkan sikap curiga, S. Warman dengan tenang kembali masuk ke dalam rumah untuk mengenakan seragam militeran. S. Warman dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke pasir gerakan di lubang buaya. Bersama dengan tentara lain yang telah ditangkap hidup-hidup, mereka semua ditembak mati. Ditembak mati, mati. Bersama dengan tentara lain telah dibunuh, mereka semua dimasukkan ke dalam lubang tabur guna. Selesai. Siap gas. Tutup formasi. Siap. Done. Untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi Indonesia yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis, maka dibuatlah sebuah monumen yang sangat bersejarah. Nanti Krak Monumen Pancasila. Siapi. Selesai. Terus hadap kanan maju. Dan waktu dihentikan. Demikian penampilan nomor tampil 34.